Jelang pelaksanaan pemilu, Satgas Nusantara Polres Majalengka bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Majalengka menggelar tablik akbar dan doa bersama untuk mewujudkan pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk. Kehadiran para tokoh agama dalam acara disambut baik oleh petugas kepolisian dan TNI yang dengan sama-sama mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya dalam menyongsong pemilu 2019. Ratusan masyarakat dan juga para perwakilan partai politik ikut hadir dalam acara yang dilaksanakan di Gedung Geraha Sindang Kasih, Majalengka. Baik, hari ini kita melaksanakan kegiatan tablik akbar, ya tablik akbar dan juga memperingati hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kita menyelenggarakan di Kabupaten Majalengka. Tujuannya yaitu kami yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua yaitu mendoakan bersama-sama untuk kesuksesan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 di Kabupaten Majalengka khususnya berjalan aman, damai, tertib, lancar dan sejuk tentunya. Ya. Baik, kami mengundang seluruh elemen masyarakat ya, baik dari tokoh agama, kemudian juga pemerintahan semuanya, kita saling bahu-membaur untuk berdoa bersama untuk kesuksesan pemilu 2019. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.